Nah, kali ini saya tengah berada di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, tepatnya di depan Gedung Sate atau kantor Dinas Gubernur Jawa Barat. Es cendol dan alpukat kocok nih yang kebetulan mangkal di sini. Kebetulan cuaca Bandung pada siang hari ini panas, cocok kalau minum es cendol dan alpukat kocok. Halo Kang. Sarang pasa? Palili. Palili. Oke, Palili. Mana ini teh buruhnya? Belum datang. Tadi mangkal jam berapa di sini? Baru jam 12. Oh, jam 12. Oh, baru setengah jam. Jadi nggak lama ya. Belum lama lah. Di sana di Telkom. Oh, oke. Okay. Kalau ke sini mah tentatif. Ya. Kalau ada demo saja ya, gitu ya, baru ke sini. Ya. Oke. Okay. Pak, bolehlah satu bikin, Pak. Kebetulan lagi melamun Bapak nih. Ini bikin yang cendol alpukat kocok ya. Ya. Oh, ini alpukatnya ya. Ya. Wih, mantap alpukatnya juga ya. Oh, bagus nih. Nah, alpukatnya terus dikasih susu kental manis. Sudah susu kental manis terus. Oh, dihancurin dulu, dicampurin ya. Dulu ya. Oh, jadi dikocoknya itu seperti kocok, ini. Ya. Oke, terus kasih santan. Dikasih santan. Es dulu. Oh, kasih es dulu ya. Iya. Okay. Kasih es dulu biar seger. Terus dikasih santan. Terus ini apa? Goyobot cendol. Oh, ada ininya, ada goyobotnya. Oh, ada goyobotnya, mantap. Jadi es cendol goyobot alpukat kocok ya harusnya. Wis, jadi mantap lengkap. Teh mau beli teh? Terus, oh dikocok kasih, dulu ya, ya rata, baru dikasih gula nangka. Ini gulanya pakai gula aren, gula apa? Gula aren. Aren ya, sama potongan nangka. Buah nangka ya. Oke. Nah ini udah, ya. Baru ditutup. Harganya berapa nih satu ini cup? Satu porsi 10.000. Satu porsi 10.000. Nah Pak Lili, ya. Udah berapa lama jualan ini? Dari tahun 82. Cendol ini dari tahun 82. Lumayan ya, berarti udah. 45 tahunan deh, lebih ya. 45 tahunan. Oke. Okay. Ah itu sehari rata-rata laku berapa ini? Berapa cup? Enggak tentu. Enggak tentu ya. Rata-rata lah. Rata-rata lah paling 70-80. 70 sampai 80 cup per hari. Kalau hari Minggu biasanya ramainya hari Minggu ya? Iya. Hari Minggu Jumat sampai 100 lebih. Oh, sampai 100 lebih kalau hari Minggu ya. Oh, itu biasanya ramenya lagi mangkal di mana? Di Gedung Sate. Oh, di sana ya. Depan di monumen. Oh, di monumen. Lapang pasar kaget. Oh, iya ya. Oh, ada pasar kaget ya di sana monumen. Oh, jadi bisa sampai di samping itu kantor Pertamina. Oh, iya ya, betul. Di pojokan itu ya. Oh, berarti bisa sampai 120 kapan? Oh, 100 lebihan ya. Ah itu jualannya dari jam mulai? Mulai jam 6. Jam 6 pagi kalau hari Minggu. Kalau hari biasa? Hari biasa mah jam 7 sampai jam, kalau di monumen mah jam 7 sampai jam 11. Oh, jam 7 sampai jam 11 jam siang. Jam 11 ke atas ya. Oh, terus? Jam 11 keliling ke atas. Oh, baru keliling. Ya. Oh, oke, jadi mangkal dulu ya. Jam 6 sampai jam 11 ya. Di ini ya. Di Tugu Kopit. Terus udah gitu baru setelah jam 11 keliling. Ya. Oke, kalau hari Minggu? Kalau hari Minggu mah nancep di sana. Oh, standby di sana sampai sore. Sampai jam 12. 12 siang. Udah jam 12 siang, udah habis. Wih, iya. Mantap. Kalau bisa hari Minggu terus tiap hari ya? Iya. Alhamdulillah, Pak. Iya. Aslinya dari mana, Pak? Panjalu. Oh, Panjalu, Ciamis ya. Jualan tiap hari, Pak? Tiap hari. Oh, tiap hari. Ini bikin sendiri ininya apa namanya? Kayak cendol terus goyobotnya sendiri semuanya. Oh, semuanya bikin sendiri ya. Oke.